Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube-nya Reng. Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara perawatan burung parakit Rosella. Jika teman-teman tertarik ataupun berminat untuk pelihara ataupun bertanak burung parakit Rosella, sebenarnya untuk perawatannya sendiri tidak terlalu ribet ataupun rumit ya. Cukup teman-teman memberikan makan atau minum setiap hari. Jadi untuk makanannya sendiri, teman-teman bisa membeli di toko burung ataupun penjual makanan burung. Di situ komplit ada makan ataupun obat-obatan. Jadi biasanya kalau saya memberikan makan burung parakit Rosella itu dengan kuatit ataupun selai. Dalam sehari saya bisa memberikan makan itu 3 kali, pagi, siang, dan sore. Nah, ditambah dengan sayur-sayuran seperti bayam ataupun kangkung. Nah, untuk obat-obatan sendiri biar burung parakit Rosella ini tidak mudah mati ataupun stres, biasanya di penjual makanan burung atau obat-obatan burung itu menyediakan semua jenis obat-obatan, baik vitamin ataupun obat burung yang stres. Nah, jadi saya biasanya memberikan vitamin itu dalam seminggu itu 2 kali ataupun 3 hari sekali. Nah, jadi untuk menjaga burung itu tetap sehat, tidak mudah stres. Nah, jadi kalau biasanya kalau stres ataupun burung ini kena penyakit itu biasanya rontok seperti itu, seperti kepala saya itu botak tuh, rontok semua nanti bulunya. Nah, jadi teman-teman juga harus menjaga kesehatan burung. Ya, contohnya seperti membersihkan kotoran burung dan memberikan vitamin, makan teratur, yaitu oke. Saya tidak panjang lebar, kita langsung aja lihat videonya. Ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe. Oke, kita langsung lihat videonya.